masak masak dewe. Masak dewe. Nyuci nyuci dewe. Nyuci dewe. Judul lagu coba aja. Ada judul lagunya yang kesatu itu kan. Oke, Kak. Oke, oke teman-teman, kita lihat Kak Eri lagi ngangkat. Oke, ya, teman-teman, kita lihat Kak Eri ngangkat. Nah, di bawah ini ya kita lihat apa yang ada, apa hasilnya kita nanti ke. Nah, ini kapal yang buat ngangkut kita ke Bagan ya. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah mulai merapat ke Bagan ya. Nah, kita memutari Bagan ini ya. Nah, sekarang lagi. Oke, yuk kita masuk ke dalam Bagan, seperti apa isi Bagannya. Nah, teman-teman, sekarang lagi berkemas-kemas ya. Nah, inilah Bagan kita, teman-teman. Yuk kita coba kenalan dulu dengan Pak. Coba Pak, namanya Pak? Eri. Eri, nah Pak Eri yang pegawai di Bagan Pak Iya. Oke, sama siapa? Nah, teman-teman, ini saya mengambil gambar dari paling ujung ya, biar semua lokasi Bagan atau Kilung ini dapat dalam gambar ya, masuk dalam video. Nah, itulah, mulai dari sudut sana, ini sudut sini, terus sampai ke sudut sini. Nah, sini, sudut yang paling situ ya. Nah, inilah ukurannya. Diperkirakan ukurannya ini mulai dari ujung situ ke sini. Makan lah ya kali 15-an ya. Makan enggak? 15 persegi ya. Nah, teman-teman, kurang lebih ukurannya itu 15 meter persegi ya. Nah, ini tuh. Nah, ke sana itu manusia Bangka. Oh, itu. Nah, ke sana Bangka ya, teman-teman ya. Bubble Bangka Belitung. Nah, kalau ke sana itu kita balik ke Sungsang atau ngarah ke Palembang ya, itu arah sana itu. Oke, teman-teman ya, bisa dilihat kondisi pagi hari di Bagan atau Kilung, tepatnya berada di Desa Sungsang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Bagan ini biasa orang sini nyebutnya apa Kak Eri? Bagan nih, selain Bagan istilah sebutannya ini apa? Kilung. Kilung. Ah, teman-teman, Kilung ya, kalau orang Sungsang atau orang Bagan nyebutnya Kilung. Nah, Kilung ini meliputi bangunan ini dan pelataran atau teras-teras yang ada di luar ini ya. Nah, itu kawan-kawan. Lihat ya. Nah, ini hasil tangkapan yang semalam sudah dijemur. Nah, ini hasil tangkapan beberapa hari yang lalu. Ini apa namanya, Kak? Wadah ini? Japu, sampan. Japu, wadah ini ya? Iya. Japu. Wadahnya. Tampah. Tempe. Ah, ini sebutannya tempe, teman-teman. Nah, ini tempe. Nah, kalau ini tampah. Ini tampah yang saya pegang, ini tampah. Nah, ini timpi. Nah, di dalam wadah ini sudah jadi ikan asin dengan berbagai jenis ikan ya. Ikan apa ini, Kak Darman? Iya, macam-macam, Pak. Misal? Yang mana? Ini. Apa tuh? Ikan. Itu ikan japu, Pak. Ikan japu. Terus ikan apa lagi nih? Ini. Itu permata. Ikan permata. Nah, ya, teman-teman, ada 1 2 3 4 5 6. Nah, 6 timpi. Nah, di bawah ini udang ya kan. Nah, ini sama, ini apa nih, Kak? Japu juga. Japu. Ini samban. Nah, yang ini permata juga, Pak. Permata, teman-teman. Nah, jadi inilah hasil tangkapan beberapa hari. Nanti setelah itu masuk dalam karung, Kak, iya, masuk dalam karung. Terus di langsung kirim ke Sungsang. Nah, dalam 3 hari sekali pemilik Bagan atau tokennya itu ngambil hasil tangkapan teman-teman ini. Nah, dibawa ke Sungsang, ditimbang, lantas dikirim ke Palembang. Dalam hal ini pengepul yang ada di Palembang. Nah, teman-teman ya. Nah, bisa dilihat kondisi siang hari itu tungku atau kawah. Ya, bener ya? Tungku kawah Kak Eri ya. Nah, selain itu ada garam. Nah, garam ini untuk apa Kak Darman? Untuk merebus ikan, Pak. Untuk merebus ikan? Ya. Oh, salah satu ini ya. Apa namanya? Bumbunya.
Satu kelai deh. Nah, setelah itu alat pembakarnya itu kayu. Nah, masih menggunakan kayu ya, ini tungkunya atau kawahnya. Nah, ya. Nah, di sini ada strongkeng, tempat tromak. Ya kan? Nah, kalau yang ini tungku untuk memasak kebutuhan sehari-hari, kopi, nasi. Nah, mereka juga menggunakan bahan bakar kayu. Nah, ini bumbu-bumbunya. Nah, Kak Eri, kenapa Kak Eri harus pakai kayu? Ngapa enggak gas be, Kak? Rumit. Oh, rumit. Iya, oleh posisi ini kecuali kalau dia apa namanya? Misalnya ada yang kebocoran. Macam-macam bisa-bisa kan kita tidak makan. Kalau kayu kan sempurna kan. Jadi dikecik-kecik kan dikasih minyak langsung meruk gitu, langsung kan. Langsung hidup ya, langsung. Kairi, untuk beras itu kira-kira dalam selama di bagan ini berapa banyak yang dihabis ke? Berapa kilo? Untuk uang dua ya sama Kak Darman ya. Kalau sebulan itu 20 kilo lah. Oh, sebulan 20 kilo. Iya, sebulan 20 kilo lah. Paling minimal itu. Paling cepat, paling lambat. Iya. Setelah itu kopi gula. Kopi gula. Berapa kilo? 5 kilo. 5 kilo kawan-kawan dalam satu bulan untuk orang tua yang berada di bagan. Nah, untuk menu lauknya itu buat teman makan nasi itu apa be, Kak? Apa be pokoknya misal, kan sambal. Misal sambal. Teri, ditumis. Kalau gitu rajin mancing ya. Masa ikan. Oh, iya. Yang penting ada cabai, bawang, pokoknya konyet, jahe, sayur, nyayur jadi. Jadi. Iya. Yeah. Nah, teman-teman ya, jadi kita sudah tahu ya berapa kebutuhan ransum mereka. Nah, inilah kondisi yang ada di bagan. Luas bagan ini apa bangunan gubuk ini berapa, Kak? Kira-kira? 5 kali 7. Nah, teman-teman ya, lebar 5 ya kan, panjang 7. Untuk air minumnya itu didapat dari air hujan ya, Kak Darman ya? Iya. Nah, untuk dikonsumsi baik minum, merebus untuk sayur mayur, Indomie, nasi, merebus nasi itu menggunakan air hujan. Kalau udah kata air hujan apa dia, Kak? Ambil banyu. Oh. Kadang beli. Beli air galon. Air galon. Di. Kalau musim kemarau kan. Iya, biasanya kemarau kan. Iya, biasanya kemarau beli. Nah, untuk mandi sendiri cak mana, Kak? Banyu laut. Iya, banyu laut. Iya, kadang nyedok, kadang terjun. Kadang iya, berenang ya. Berenang. Nah, kawan-kawan, jadi mereka bisa langsung mandi di laut. Jadi di laut ini kan muara kan? Atau dia mengambil air nyedok menimba. Nah, jaring sudah mulai diturunkan jam 11.50 ya. Nah, ini pertama kali Kak kalau siang Kak ya? Iya, jam 11 ya. Jam 11.50. Nah, di situ satu. Ini satu. Nah, kita lihat ya cara kerjanya. Jadi kawan-kawan, teman-teman di sini tuh yang kerja 2 orang, Pak ya. Nah, Pak Heri dan temannya satunya lagi itu di situ. Kita lihat cara kerjanya ini. Seperti apa menurunkan jaring yang ada di bawah ini, teman-teman. Ini ada 2 jaring enggak ya? Situ si sana si kok sini juga ya. Oh, ini di depan yang kita sekarang ini ya. Jadi ditunggu ini kayak dilihat ya, di bawah ini kayak. Nah, teman-teman dilihatin di bawah ini kalau ada ikannya diangkat. Nah, satu temannya di sana dan yang ini Pak Heri. Jarak dari kita ini, dari sini ke situ adalah 5 meteran kali ya, lebih ya. 6 meter ya. 6 meter, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lihat Kak Eri lagi ngangkat ya.
ado apa hasilnya kita nanti ke. Nah itu kawan. Berapa meter kak bambu ini kak? Berapa? Paling 12-13 lah. Wow teman-teman, 12 meter tuh ya teman-teman ya bambunya ini ya. Nah 12 meter terus, nah ditarik lagi dengan tali ini. Oke ya. Nah teman-teman, jadi jaringnya itu digedor-gedor atau dipukul-pukul, jadi ikan-ikan kecil itu turun dia, ngumpul di bawah. Nah itu, nah ada ular teman-teman. Nah itu ya, ular itu kayak. Nah itu teman-teman ya, ada ular air tuh. Kita cium set. Nah itu ya. Diturunkan apa nih namanya itu, saruk, saruk ya. Iya pak, apa tanggo, serok kalau ini. Iya, iya. Bahasa ini, bahasa kamu saruk, saruk, caruk. Nah, ini hasil dalam jaring tadi. Tadi ada di dalam ini ya. Ah itu dia, agak kak Darman. Nah itu ulernya itu teman-teman. Berbisa dak itu? Bisa pak. Wow itu ulernya teman-teman. Wow. Ya mana kamu ngambilnya? Dia ambil aja pak. Bebe. Jangan main-main. Kurang hasil nih, Kak Eri, tangkapan banyak, pertama ini. Iya, banyak hasil. Oh, lendir. Nah, trinasi itu yang mana, Kak? Trinasi itu. Oh, itu teman-teman. Nah, ini trinasi, Kak. Dari 2000 berapa kak kemarin tadi mulai begawe di bagan ini kak? Kalau 2009 lah. 2009 ya. Kalau tak salah itu. Sampai sekarang kak? Sampai sekarang. Kak boleh cerita kak proses dari awal kakak nurun ke apa? Nurun ke jaring kak eh? Yeah. Itu dari jam berapa kak biasanya mulai? Tadi nah jam berapa tuh? Tergantung banyunya. Oh. Kalau ini kan bekas surut kan? Nah, kalau bekas sawit, waktunya yang bekas sawit nanti kita nyampai. Itu. Dia jadi dia tergantung jam kayak. Dia nah, tergantung air pasang kan. Surutnya air kakak ini. Ya, cak ya. Tadi nah, aku lihat tadi kakak tadi jam 12-an kalau tidak salah kakak tadi ya. Nurun ke ini ya. Sudah surut itu. Sudah surut. Ya, cuma paling telat aja kita cak 10 menit 5 menit. Telat kan. Nah, sampai kapan kak kakak naik nurun ke jaring ini? Tergantung hasil lah. Kalau hasilnya ada ya terus sampai sore. Iya, kalau hasilnya kalau udah hasil ini kan ya kita istirahat dulu ya betul. Aku nak tidur. Nah, kalau biasanya kalau lagi banyak hasilnya itu malam sampai jam berapa, Kak? Paling malam jam 9 jam 10 lah. 9 10. Jam 9 jam 10 lah. Sudah itu. Iya, kan kalau selagi banyu surut. Kalau ada banyu melintang istirahat gitu. Banyu melintang tuh banyu yang mana? Yang malang sini. Oh, ikannya tak kati itu. Tak kati ikan. Iya. Jaring juga susah kan. Nuruni. Kak, jadi dengan jaring selebar berapa nih Kak? 6 meteran. Iya, 6 meter lebih lah. 6 meter lebih. Panjang ke sana? 12-an anu kita 13-an. 13-an. Iya. Nah, jadi dua jaring kayak ini kayak. Iya. Nah, itu cuma dikerjok uang 2 be kak selama itu kak? Iya uang 2. Uang 2 lebih kak. Kadang-kadang uang 2, kadang-kadang 3. Bagan ini nangkep ikan kak eh? Proses kakak nangkep ikan, terus ikannya diapu ke kak? Bisa cerita kak? Nangkep ikan, terus ikannya diapu ke
dimasak, dijemur apa mana ya, coba kak cerita kak. Direbus dulu. Oh, setelah ditangkap? Direbus. Uh-huh. Sudah direbus baru dijemur. Ya, kalau yang mana yang bagus itu kan enggak milih lagi. Kalau yang cak-cak campuran, pete-pete kan, samban, cumi, enggak dipilih. Jadi lain nih. Jadi dari kakak nangkep itu yang naik itu apa baik kak? Iya pokoknya apa baik. Misal satu teri. Teri. Terus? Kedua samban. Terus? Tiga cumi, cak itu kan pokoknya apa bela? Pete-pete mana yang sampah-sampah. Pete-pete itu apa kak? Iwak pete yang gini yang putih. Kalau iwak besar iwak apa kak naik biasanya? Di jaring ini. Biasanya kan iwak bawah.